Teman-teman, ini adalah toko kue Honey Bakery ya. Jadi letaknya ini di Batu Licin. Itu dari arah Simpang ya, yang ada mobil merah itu Simpang. Ini yang genteng biru itu adalah PLN Batu Licin ya, kantor PLN Batu Licin. Jadi dari Simpang ke arah Banjar, depan PLN agak sedikit maju ya, tuh. Tuh. Yang truk ini arah ke Banjar ya, atau arah ke Kersi Putih ya. Jadi enak banget tempatnya. Ada pohon angsana yang besar, jadi naung di sini dingin. Kemudian ada tempat cuci tangan, tetap protokol kesehatan ya, gengs. Kemudian ada tempat untuk santai, untuk duduk-duduk, istirahat ya. Di dalamnya kuenya sudah kita lihat tadi macam-macam sekali ya, teman-teman ya. Ayo-ayo yang pengen nyemil-nyemil kue bisa kesini ya, ke Honey Bakery ya. Honey Bakery ya, ini macam-macam kuenya ya, roti. Ini kayak kayak kita ada di Brit Life gitu. Tuh. Ada apa nih, donat kentang tanpa topping. Ini topping meses, topping keju, roti ayam. Macam-macam ya jenisnya. Tuh. Udah milih. Ini teman-teman ya. Wow, masih fresh semua. Fresh semua ya, Mas ya? Iya. Itu Honey Bakery, itu kakaknya. Tuh. Wah, mantap ini. Ada roti sobek loh, geng. Lima rasa. Ini enak loh, saya kemarin beli ini. Roti zebranya enak, beneran enak, enggak bohong. Ini bolu ori, bolu pandan. Malah nginget di kafe, dodan yang tuku, gengs. Keren ya, tempatnya juga keren. Nah, outletnya keren banget tuh. Ada puding, ada salad buah. Salad buahnya enak loh. Beneran enak, ini salad buahnya. Ini puding gula abang. Ini puding tape. Dan ada minuman-minuman ya. Tuh. Harganya juga terjangkau ya, gengs. Nggak mahal. Ini kue-kue yang kita beli ya. Macam-macam yang dibeli kuenya. Ini melok tau ratu kuka? Iya nama? Ini artinya madu. Bisa juga kalau buat pacar sayang. Nah, hendak yang mana kamu yuk? Bisa ke pacar kada? Oh, di situ ada pai susu loh, gengs. Kayak pokoknya sebelahnya. Donat sate ada juga tuh. Sekarang belanja untuk cucu. Tuh. Enak ya. Tuh plafonnya aja bagus, keren tempatnya. Kalau mau makan juga bisa, duduk di luar santai. Makan ini atau makan kue, gegermu yuk. Ini minumannya ya, gengs. Nah, ini lah saladnya, enjoy banget. Udah. Ingatilah ini Mas Juna. Ini Mbak Wina. Itu ada donat sate, gengs. Ini roti sisir, atasnya mentega sama gula pasir. Sendiri lagi. Ayo. Contoh aku ya. Sedikit lagi boleh. Ini
tanya kita ya, geng. Gue dong yang disuting, lo ngono lo. Nah, masa gue nyatur sekali kali dong. Kerjaan kita ya. Jadi, yes. Saya pengen makan salad buah. Kita ambil salad buah. Siapa mau salad buah? Alkudeng enggak? Salad buah? Misalnya. Ya Allah. Itu enak disuana lo. Udeng enak lo, asli enggak ngambil salad. Ini salad buah. Aku mau makan salad buah. Kamu enggak mau enggak? Enggak boleh merasai lo anak ambil. Galak ya kok. Kita ya. Ini enggak usah dibungkus. Karena kita mau minum dulu sebentar. Puding salad buahnya ya, ini salad buahnya enak banget loh. Ini seperti biasa ada buah-buahnya, anggur dan lain-lain, keju, mayonesnya juga melimpah nih. Nah sausnya melimpah, saus salad buahnya melimpah. Ini kejunya juga banyak. Sekarang kita coba ya. Ini kalau setiap hari makan terus kayak gini lama-lama saya kurus 9 ini. Asli seger, enak banget loh. Ini kayak salad buah kalau aku bikin tuh rasanya ya. Enggak yuk. Oh ya. Suat nih yuk. Keting. Oke namanya apa? Buahnya. Ini. Apel. Melon. Anggur. Ada ini nata de coco. Ini apa ya? Nanas apa ya? Enggak apa kayaknya nanas. Apel. Apel geng, maksud saya apel itu. Banyak banget. Kita makan lagi. Bagaimana rasa kopinya? Enak sekali. Bagaimana rasa tehnya? Tak bocor. Mana belum diminum? Mantap itu bohongan publik. Enggak ngamane gayane enggak lo. Lem. Lem. Enggak diangkat. Puding kehujanan pasar Minggu ramai nek jare enggak ramai tapi mulai Bu. Susu kurus nih kono. Ora dilem kurus tadi. Ini sensasi rasanya enggak? Enak ya salad buahnya. Ibu kan shooting kak. Kalau saya isinan, gelap gengs.